Assalamualaikum No. Kita hari ini Jumat tanggal berapa? 12 Januari 2024 mau mengantarkan siapa Mbak Devi No ya? Iya. Untuk berangkat ke Jepang dan kita sudah sampai di Tangerang. Ntar lagi kita mau ke LPK Mbak Devi. ABC ASEAN Bagus Center di kawasan Tangerang sebelum ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini jam 6 no. Tadi kita dari Brebes pagi jam 8 mampir dulu sampai Tangerang jam 12 ya. Ini jam 5 kita menuju ke LPK-nya Devi. Nanti Devi terbang jam 11 malam ya. Kita mau mengantar ke bandara. Doanya para penonton itu ada Nok Alma ikut. Almanya tidur ada Mbak Intan. Ada Mas Yuda juga. Mas Yuda mana Mas Yuda? Mbak di belakang. Mbak ikut di belakang ya. Wow, ini kota Tangerang. Tangerang. Tadi saudara Nok itu ada di kecamatan apa Nok? Pinang ya Nok ya? Tadi. Di sini namanya Tangerang Kota. Kalau gitu ya. Yang kita numpang mandi. Biasanya Oma. Dapat mana sih malam? Kita akan menuju ke Jalan Kemerdekaan. Ya. Tangerang saudari rame banget. Kalau nggak biasa ke sini bingung. Bingung lah pasti. Gak bisa pulang. Terus seperti Jakarta ya. Kok kalau pakai motor dari rumahnya saudara kita ke sana kok deket sih? Kalau gak macet 20 menit. Oh gitu no ya. Ini di sini 21 menit. Mudah-mudahan gak macet lah sampai sana sebelum maghrib biar nanti bisa kemas-kemas. Iya kan, Devi itu OTW ke dari LPK ke bandara setengah 8 kan. Lapan nggak harus ke bandara, no ya. Seperti apa keseruannya nanti lihat. Oh berarti LPK-nya Devi itu dekat dengan bandara, no? Iya. Dari LPK ke bandara 10 menit. 10 menit, ya. Sore-sore di Tangerang. Belok kiri ke Jalan P Kemerdekaan 3, Rambutan City, Bandara Sultan. Ayo penonton Tangerang mana? Penonton Tangerang. Tangerang banyak kan, no, ya? Penonton Tangerang siapa aja nggak lupa, Nok? Apa kan? Penonton Tangerang. Kenapa? Banyak kan? Setelah 500 meter, gunakan lajur manapun untuk berbelok sedikit ke kiri ke Jalan Tugu Umar. Lewat matahari, Nok. Mataharinya Tangerang, Nok, ya? Namanya apa sih ini, mall apa no? Mall Electronic City ya. Nah itu ternyata Mas Budi sampai sini loh no. Ada kamu. Rumah iya. Makan Mas Budi yang ayam kampung itu ada di sini ternyata. Berdebi anak-anak bener dong. Ya benar Devi, ini kita berangkatnya kalau malam Nok, nanti di sini macet tuh Nok. Iya. Tadi kita berangkatnya lewat ini enggak Nok? Enggak ya? Lewat tol. Enggak lewat ini ya yang apa namanya apartemen ini enggak ya? Ada kereta deh. Ini drivernya bekas driver angkutan apa Om? 01 pernah di Tangerang selama 3 tahun ini Mas Agus jadi bisa cari jalan-jalan yang empat ke Devi. Iya kirain anu ya no dari rumah saudara kita ke Devi bentar ternyata lama. Devinya telepon terus Nok? Iya. Ntar lagi deh, sabar deh, enggak ada jam 8 menit lagi deh, 8 menit bilang jam maning, mama bilang jam maning. Tapi udah gak sabar. Di sini bagus banget itu tamannya dan naga-naganya dan itu kan emang bagus banget dan itu kan 2 menit lagi sampai Nok, 2 menit lagi Nok. Jadi ini jalan yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Jadi jarak antara lembaga pelatihan kerjanya Devi ke sana itu setengah jam ini ya? Apa berapa no? 20 menit ya? No? Setengah jam lebih kayaknya mereka. 2 menit hampir sampai no ini. No. Devi ditelepon no, no? Di yes. Depan udah. Dua menit. Kamu ini cengkol. Devi ini sholat. Oh, dia bener-bener sholat. 1 menit, maning. 1 menit lagi. Kanan apa kiri ya, Nokia? Gue alamatnya, Nokia. Urung-urung. Tinggal 1 menit, maning. Kayaknya kereta nanti bisa tunggu orang. Eh? Atau takut hotel bisa tunggu? Kota nembur ngecek ke yang mau SCC 400 pirang ngono loh. Gimana kemana? Ke Kecamatan Tanggerang. Oh, Kecamatan Tanggerang. Ketemu di gerbang bandara. Setelah 200 meter belok kiri. Setelah 200 meter belok kiri. Kiri tujuannya no mana no ini apa itu ini oh iya ini tempatnya ini masuk aja ya berarti nggak apa-apa ya berarti mundur sudah sampai LPK nya David tuh jadi jalannya sepi di sini nggak sampai tuh. Ada orang minton ya, apa-apa ya, no? Nah, ini teman-temannya ini. Berarti kamu lihatnya 3 tahun lagi, Deb? Iya, Pak. Iya. Ulangannya tuh sebelum Mbak Devi berangkat ya, Deb, ya? Kamu ini tidur terus, Deb. Deb, salam-salam buat penonton, Deb. Minta doanya. Gak mau, Devi. Ini mamanya, Devi. Salaman dulu, no. Nangis-nangis, apa-apa. Yang mengantar itu mbah-mbahnya. Apa nak? Berarti yang sama Devi mana nok? Oh Mbak Umi, oh iya baru lihat ya Umi dengar tapi baru lihat sekarang nok. Oh iya. Nanti tunggu setengah 8. Oh setengah 8. Mobil itu dia mau bisa. Deb, dimulai Deb, sekolah TK, Taman Kaplak-Kaplak. Tan, kan biasa tukaran, Tan. Tan, biasa tukaran dulu, Tan. Dari LPK. Ayo, lapang langsung kurang kenceng. Lapang nok. Duh, lapang nok. Muri apa mas? Bikin, kono. Bisa beli tan. Gep.
Pati, burung gue apa gue? Berapa gue? Tapi sebelah tinggi ya, Om ya? Bah, ya, ini dari LPK kita langsung mengantar Devi ke Bandara Soekarno-Hatta. Burung pada makan tentang. Lo LPK-nya tuh. Ya, tempat pelatihannya Mbak Devi selama 6 bulan ini. Sudah sampai komplek Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mbak Devi ada di mobil nomor pertama. Rombongan menuju bandara, keren. Terumane, api kayak gitu ya? Terminal 3. Kita masuk ke terminal 3. Tiket 3. Kita masuk ke gate 3, terminal 3 keberangkatan karena ucapan airline itu di gate 3. Kita masuk tuh. Gimana anak-anak, baru ke bandara anak-anak? Iya, baru sekali. Malam Sabtu ya. Penuh. Ternyata penuh ini loh. Ini bandara ini. Mana ini? Terus ya. Iya. Tuh ramai banget. Jembatannya keren. Oke, mana ke? Ketelu ya. Ketelu. Ini baru ke-2, berarti ke-3. Ini ke-3 ini. Sampai di sini. Berarti parkir di mana ini? Parkir di ngisor. Oh, berarti mau prevent system ya? Ya, transit gene ini tanggung parkir. Dep, mau dibantuin Bapak, Dep? Gimana Dep? Ya Allah. Nah ini Pak Devinya tuh. Dep, tak doakin sama Bapak ya. Mudah-mudahan kamu sukses di sana. Sehat walafiat. Didoain malah Depnya sana. Sehat walafiat. Kemudian pulang kembali ke Indonesia 3 tahun dengan selamat. Amin amin ya Allah. Rezeki melimpah. Enggak boleh parkir di sini. Nanti parkir di bawah berarti. Lalu terus mau kemana? Ini mama. Ngantar Alma. Foto dulu. Mau apa, Dep? Dede Almanya. Halo. Dede Alma. Hey, Dede Alma lihat kamu ke bandara sama Mbak Intan tuh, Mbak Intan. Mas Yuda mana, Mas Yuda, no? Mas Yuda? Foto sama Dewi, Mbak Dewinya malah kesana sih. Gimana, Nok? Artinya kayak harus luas-luasa. Mendoakan yang terbaik buat anak kita, Nok, ya. Buat Mbak Devi, mudah-mudahan sukses. Mbak Devi selamat sampai tujuan. Amin, ya Allah. Berangkat selamat, pulang selamat. Amin, amin, ya Allah. Minta doa kepada penonton juga, Nok, ya. Iya, terima kasih. Semoga penonton juga itu ya, Kang, ya. Oh, semoga. Itu semoga anak mendoakan Mbak Devi. Iya. Jangan nangis, Nok. Udah salaman sama Devi, Nok? Nanti. Oh, nanti. Bintan, gimana Bintan? Devi dengan teman-temannya nih dari LPK.
diantar. Iya ya. Nanti masuk YouTube ya. Oh, malam. Itu artinya apa, Dev? Oh, selamat malam. Iya, iya, iya. Tan. Sebentar aja. Kita lagi di Bandara Soekarno-Hatta ya, Tan ya. Tangerang mengantarkan siapa, Tan? Mbak Devi ya. Ini tuh sudah foto-foto keluarga, teman-temannya. Kita nunggu terbang sekitar jam 11 malam. Mantap, ramai banget. Dulu 3 tahun pernah kesini sebelum corona, sekarang kesini lagi. Beb, rencana terbang jam berapa sih deh? Jam 12, no? Devinya lagi super sibuk. Nah, ini ngantuk kalmanya. Udah salim sama Mbak Dev, sama mamu udah salim, Dev? Oh, nanti. Bentar lagi, bentar lagi. Masuknya jam berapa deh? Jam 10 ya, Deb? 11 ya. 11 ya, berarti cari kursi dulu, Nuk, yuk. Iya, cari kursi yuk. Wis step. Mana sih? Rumput eh. Seminggu lagi gitu. Mas sudah enggak saling, Mas sudah. Ini mau salim sama Devi, mudah-mudahan sehat ada Bang. Amin. Kenapa menekan? Sudah siap kan ada mau depan di mana? Eh, salim sama Alma. Salawat terus deh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat deh. Almanya melek itu, almanya melek. Kamu harus sama Alma itu. Hey, oh, salam sama Devi. Ya. Sehat-sehat ada ya. Selamat sampai tujuan deh. Sukses selalu. Apa nak? iPhone. Devi mau berangkat nih penonton. Ya, mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan, sukses selalu, diberi kesehatan, keselamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana, Nok? Kita langsung pulang atau nungguin Devi masuk itu, Nok? Oke. Okay. Mama banyak bangun. Eh, Mama pas Devi mau berangkat kamu bangun ya. Alma. Gak bakalan lihat Alma 3 tahun. Nangis. 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 Alma nangis, Alma. Alma nangis. Alma nangis, Alma. Alma nangis. Apa apa dong? Yang nangis siapa dong? Alma nangis dong dia ini. Alma nangis. Alma yang nangis, apa yang nangis mamanya? Apa bapaknya? An Salim ya, Mas Esa Salim, Mas Esa Salim. Mas balik. Mas balik. Ya. Ya, makasih. Hati-hati, Dep. Jam 00 lebih, akhirnya kita pulang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.